Bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi tentu bukanlah hal mudah, terutama untuk mereka yang mengandalkan mata pencaharian dari produk karya seni. Di Jakarta, sejumlah pekerja seni menggelar jambore demi terus bisa bertahan. Beginilah suasana para pekerja seni atau seniman, mulai dari pelukis, pematung, penjual barang antik, dan benda sejarah. Di tengah pandemi dan melemahnya ekonomi akibat resesi, mereka bertahan di toko atau kios tempat mereka usaha di kawasan Gedung Pasar Gembrong, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sadar penjualannya tak begitu baik di tengah pandemi, mereka mencoba bertahan dengan mengadakan gelaran bertajuk Kita Rupa 2020. Tujuannya agar masyarakat atau warga dapat membantu membeli kerajinan yang mereka ciptakan atau barang-barang antik bersejarah. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso yang akrab disapa Bang Yos adalah salah satu tokoh yang hadir dalam gelaran ini. Mereka hidup dari seperti ini, gitu ya. Jadi orang-orang yang merasa mempunyai kepedulian dan kemampuan, ya tolong kasih bantu dengan cara membeli hasil karyanya saja. Dan karyanya saya rasa itu masih itu saja. Gelaran Kita Rupa 2020 akan berlangsung hingga satu bulan ke depan demi bertahannya para usaha seni di tengah masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.